Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani qawli. Tajuk kita dalam kitab ni iaitu martabat ulama. Martabat ulamatul amilin. Wa tilkal martabatu hiya allati tali martabatil nubuwah wa jami'u maratibil mu'minin anzala minha fa innal ulama' al-amilina humul wasitah bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin wa qad qala Allahu ta'ala fi fadli ahli al-'ilmi shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul 'ilm ila akhirih ayah. Setelah diperbahaskan tentang kelebihan ilmu, masuk pada hari ini iaitu kelebihan ulama. Maka disebutkan di sini tentang martabat atau pangkat atau darjat seseorang ulama yang beramal dengan ilmunya. Yang dimaksudkan ulama di sini adalah ulama yang beramal dengan ilmunya. Maka katanya, inilah martabat yang mana ia adalah martabat yang mengiringi martabat kenabian. Martabat yang paling tinggi ialah martabat Nabi, kemudian diiringi dengan martabat alim ulama yang beramal soleh. Maka barulah diiringi dengan sekalian martabat-martabat orang-orang yang mukminin yang diturunkan daripada martabat nubuwah itu. Maka katanya, bahwasanya ulama yang beramal, mereka itulah perantaraan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian muslimin. Kita tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesungguhan para sahabat, merekalah ulama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala para sahabat mewarisi ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan juga dengan perbuatan. Setelah itu kesungguhan para sahabat menyampaikan hadis-hadis dan juga segala hukum hakam, terutamanya menyampaikan Al-Quran itu sendiri dengan penuh amanah. Maka diwarisi oleh segala tabi'in. Dan segala tabi'in ini mewarisi ilmunya sampai kepada tabi'un tabi'in. Dan mereka ini segalanya adalah ulama-ulama. Ulama-ulama yang amilin, kerana mereka menjadi contoh pada umat terkemudian bagaimana dipraktikkan Islam itu. Dari segi politiknya, dari segi pemerintahan, dari segi amal ibadah, dari segala segi. Iaitu jual belinya sampailah kepada sistem pemerintahan. Tak mungkin akan sampai kepada kita ilmu yang lengkap yang kita amalkan, yang kita pelajari di segala ilmu-ilmu agama ini kalau tidak datang daripada pewarisan. Ini yang katakan al-ulama warasatul anbiya. Segala ulama itu pewaris Nabi. Mereka yang mewariskan segala ilmu-ilmu Nabi,
bawa sampai kepada kita hari ini. Maka dikaji dan dibahas oleh para alim ulama. Tugasan alim ulama untuk memberi penjelasan, penerangan, ya, menyelesaikan permasalahan kita dalam dunia ini, yang mana kita berkait dengan hukum yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul almi, telah menyaksilah oleh Allah Ta'ala. Allah sendiri menjadi saksi, Allah sendiri menjadi bukti bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia dan malaikat. Siapa yang menyaksikan Allah tu tiada Tuhan sembah melainkan Dia, Allah tu sendiri saksikan. Dan segala para malaikat menyaksikan bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Wa ulul almi, dan juga termasuk golongan ulul almi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Mereka ini yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Maka sebab itulah para alim ulama ini mengarang beberapa kitab-kitab yang berbentuk kitab akidah, ketuhanan, yang memahami di manakah yang dikatakan La ilaha illallah, yang mengenali sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesungguhan-kesungguhan mereka inilah yang kita lihat daripada lahirnya, terbentuknya agama yang cukup lengkap, yang membendung daripada kesesatan, yang membawa kita ke jalan yang lurus, iaitu jalan sampai kepada syurga. Keistimewaan dia sebut di sini, kata dia, cuba kita lihat daripada ayat yang dibacakan, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul almi qaiman bil qis, di mana ayat ini dikaitkan yang menjadi saksi Allah Ta'ala sendiri, yang keduanya malaikat, yang ketiganya para alim ulama. Jadi disuruh kita amati, katanya lihatlah bagaimana Allah Ta'ala sendiri menyatakan perkara ini dalam Quran, dan disertakan di dalam penyaksian tersebut alim ulama ini bersama dengan para malaikat di dalam menjadi saksi atas ketauhidan Allah adalah Allah sendiri dan malaikat dan ulama sebaris. Jadi peranan ulama di dalam membangunkan agama ini, dalam mentauhidkan Allah ini, dia adalah saksi. Ulama yang sebenarnya menjadi saksi dan juga berjasa memberi faham pada kita dengan menyaksikan kewujudan Allah. Kita yakin, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu wujud adalah dengan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh alim ulama terlebih dahulu. Andainya mereka tidur, andainya mereka diam diri, andainya mereka tidak pedulikan ilmu, ya, hanya sekadar dengan ibadat masing-masing, seseorang dengan tauhid dia sendiri, ya, tak pedulikan masyarakat luar, tak pedulikan orang lain, tidak mahu berdakwah, tak mahu menyampaikan ilmu, abai dengan ilmu, maka ramailah di kalangan manusia yang akan sesat selama-lamanya. Tetapi kita lihat, ya, demi hari demi hari, walaupun kita kata kita berada di puncak, di hujung pengakhiran zaman ini, kita dapati ada sahaja orang yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Dan mereka ini dilatih, mereka ini pelajari apa yang telah disampaikan oleh alim ulama. Dan kalau kita lihat alim ulama ini mengarang kitab, tuan-tuan, bukan satu dua naskah, ya, beribu-ribu. Ada sahaja kitab, dan sampai sekarang masih ada lagi alim ulama yang mengarang kitab yang berjilid-jilid. Ya. Bekas rektor Al-Azhar pada zaman saya dulu, sekarang dia mantan rektor, dia mengarang kitab syarah
mensyarah kembali, walaupun setelah disyarahkan oleh alim ulama, dia mensyarahkan kembali kitab Sahih Bukhari. Sedangkan kitab Sahih Bukhari telah disyarahkan oleh al-alamah al-muhadith al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, telah disyarahkan, tapi dengan nak mengupas dengan situasi sekarang, dengan suasana sekarang, maka disyarahkan pula, yang mengambil masa dalam lebih kurang 16 tahun, lebih kurang 18 jilid yang baru siap dicetak. Bayangkan kesungguhan mereka untuk memberi penerangan kepada ummah supaya jangan jadi tersasar dan sesat. Nah, jadi mereka inilah yang berjasa dengan mensyarahkan segala hukum hakam itu, termasuk dalam mentauhidkan Allah. Jadi apa yang disebutkan di sini, walaupun pengarang kitab kita Nasaih Diniyah, salah seorang yang dikenali sebagai Syekh Alwi Al-Haddad, seorang waliullah, lagi seorang yang bersifat kesaufian. Dia bukan bersaufi semata-mata seperti kita sekarang ini yang mengabaikan ilmu. Bahkan dia adalah fuqaha, dia adalah salah seorang yang alim dalam ilmu tauhid, yang alim dalam ilmu fiqah, dan tidak kurang dengan ilmu tasawufnya. Jadi beliau juga memberi galakan pada kita dengan ilmu, yang kita jangan memperendah-rendahkan ilmu. Ilmu merupakan satu bidang yang tak boleh ditinggalkan oleh umat Islam. Ilmu tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Perlu dibaca, perlu dipelajari, perlu dikaji. Bahkan kalau kita katakan walaupun bukan bidang, kita perlu mendalaminya supaya kita lebih faham apa yang dikatakan agama. Dan juga dengan martabat yang kita kata tingginya martabat ulama ini, telah berfirman Tuhan juga dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama rata, sama sahaja orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tak ketahui? Sama ke tidak orang yang tahu dengan orang tak tahu? Nak bandingkan, kadang-kadang kita bandingkan sama, apa bezanya alim ulama, mereka manusia biasa. Apa beza kita agung-agungkan alim ulama? Hari ini ramai orang agungkan alim ulama. Alim ulama apa, manusia? Sedangkan Allah Ta'ala sendiri bertanya kepada kita, ya, sama ke orang alim dengan tak alim? Sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu? Soalan ini telah pun kita kata terjawab dalam akal pemikiran kita. Bukan kata bab Islam sahaja, bahkan segala ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, kebijaksanaan, kepandaian dan kemahiran, mereka duduk di tempat yang tinggi dalam dunia. Siapa yang tinggi ilmu dunianya, dia duduk tinggi dalam masyarakat dunia. Siapa yang rendah ilmunya, maka duduk rendah bertabat dalam dunia. Apatah lagi dengan akhirat, untuk mencapai diri kita, pangkat, darjat, dekat dengan Allah Ta'ala, hampir dengan Tuhan, satu-satu modal yang utama adalah ilmu. Ilmu tentang makrifat dengan Tuhan itu utama, mengenal Allah. Ya, sebenar-benar kenal dengan Allah dengan mentauhidkan dia, mengesakan dia, menjauhkan daripada segala yang membawa kepada mensyirikkan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan yang baharu. Ya. Ilmu tentang apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Kita duduk kadang-kadang keadaan yang mana kita tak tahu halal dan haramnya, mendorong kepada kejahilan tersebut, kita berdosa berpanjangan. Berapa ramai orang yang berdosa, yang dia tak tahu dia berdosa, yang dia tahu dia berdosa itu cerita lain. Ya. Segi haram,
memakai, haram minum arak, haram berzina, itu dah makruf, dah terkenal. Tetapi masih lagi yang tidak memperdulikan yang haram-haram yang lain, masih lagi memakai pakaian sutera bagi lelaki. Itu yang jadi popular kita sekarang ni. Dengan kegemaran kita memakai kain batik, ya, lelakinya baju batik yang harganya RM500-600, ya, yang dia tak pasti daripada mana kain tersebut dibuat, adakah dia sutera, adakah dia nylon dan sebagainya. Berapa ramai yang memakai cincin emas dan sebagainya, yang menghukumkan suasa bukan emas, itu ramai. Sedangkan cincin suasa merupakan cincin yang bercampur emas dan perak, emas dan tembaga, dan dia itiraf sebagai emas, bukan diiktiraf sebagai suasa. Tapi berapa ramai kita gemar dengan cincin suasa, terutama orang Melayu. Ya. Itu termasuk, ya, yang sepatut kita, orang agama, orang yang berakhlak, ya, tinggalkan apa yang membawa kepada syubhah. Ya. Termasuk dengan apa-apa urusan lain. Jadi dengan ilmu inilah yang menghindarkan kita daripada terjebak kepada, terjerumus kepada yang haram. Ya. Sebab itu Tuhan tanya, ya, sama ke orang erti dan tak erti? Tak sama. Orang yang tahu beramal soleh, dia akan menepati apa saja perintah Allah. Orang yang jahil beramal soleh, dia melanggar perintah Allah dalam dia taat. Dan agama Islam ini bukan membuat amal soleh itu sembrono secara membetul-tuli. Bahkan dia adalah satu yang diatur susun oleh Allah, ikut perintah Allah. Ya. Berapa ramai daripada anak muda kita yang memakai seluar pendek, seluar yang tak sampai ke pusat, baju tak sampai bawah pusat, ya, yang sembahyangnya ketika rokok ternampak pinggangnya di belakang, yang dia tak peduli apa benda yang dia pakai kan. Bahkan kadang-kadang kita lihat dengan ilmu dan peraturan yang disusun, mereka anggap itu peraturan duniawi. Ya, yang tak ambil berat, yang tak peduli sembahyang aku sah ke ataupun tidak, tak ada rasa kerunsingan, tak ada rasa kebimbangan amal soleh kita ditolak Allah. Ya, mereka sangkakan setelah aku laksanakan segala tuntutan, selesai. Ya, sebab itu kata Imam Malik rahimahullah, ya, dia kata al-jahilu aduullah walau kana abidan, al-alimu habibullah walau kana fasiqan, al-jahilu aduullah walau kana abidan. Orang yang alim itu kekasih Allah walaupun dia orang fasik. Dia buat dosa, dia langgar perintah Allah, tapi dia alim, lebih Tuhan kasih dengan sebab dia sayangkan ilmu Allah, bukan sebab amalnya. Ya, dengan amalnya Tuhan murka lah. Tetapi orang jahil tu malangnya, al-jahilu aduullah, orang jahil tu musuh Allah. Ya, walau kena abidan, sekalipun dia tu abid, orang yang beribadah. Dan kadang-kadang perkara yang tak sunat kita anggap benda sunat. Kadang-kadang perkara yang harus kita anggap benda tu sunat. Kadang-kadang benda yang tak makruh kita kata makruh. Kadang benda yang haram kita kata halal, yang halal kita kata haram. Ya. Bahkan banyak orang mengeluarkan fatwa dia sendiri, itu yang merosakkan ibadahnya. Kemudian kata dia, yang Tuhan sebutkan di sini, sama ke orang yang tahu dengan tak tahu? Itu bandingannya, ukurannya di dunia ke akhirat. Kata dia, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia pun orang alim tak sama dengan orang jahil. Di akhirat lagi lah, orang yang alim tak sama dengan orang jahil pada segi martabat. Maka ini hadis-hadis Quran, dalil yang menggalakkan kita supaya menuntut ilmu sungguh-sungguh. Ya, mendapat, mencapaikan ilmu, memahami ilmu, mencari ilmu.
Sambil-sambil walaupun kita kata saya ustaz dah masuk warga emas, ya, tak perlu pada ilmu. Tuan-tuan, ya, tak mungkin perkara tu boleh kita ungkapkan sebab kita kata orang yang rajin membaca buku, orang yang rajin baca surat khabar, hari-hari baca surat khabar. Surat khabar tu salah satu daripada ilmu, tapi ilmu semasa. Ya, sedangkan ilmu tersebut, pengetahuan tersebut tidak pun mendorong membawa kepada kebaikan pada diri dia. Kalau dia tak baca surat khabar pun, tak salah pun. Tapi itu yang jadi rutin hari-hari dia. Ya, ada je orang campak surat khabar kat depan rumah dia, dia pun buka. Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca surat khabar. Ceritanya kemalangan, rompakan, politik, apa, dan tak terlibat dengan diri dia. Tak terlibat dengan urusan hidup dia. Tapi dia baca sampai habis. Ya. Walaupun ada orang beli surat khabar nak tengok nombor ekor je. Ya. Sedangkan ilmu ni, ilmu agama ni, kalau kita katakan merata-rata dah buku-buku dijual. Banyaklah kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak mendalaminya dengan kita mempelajari, membaca walaupun sejam sehari, itu tidak menjadi satu halangan bagi kita sebenarnya. Banyak benda yang kita baca. WhatsApp lah, apa benda lah. Facebook lah. Tetapi jarang kita memegang kitab. Ya, kita tak mau merebut ilmu yang disebutkan sebagai mutiara ni. Ilmu yang mana akan membetulkan, luruskan jalan kita. Kita akan lebih yakin dengan agama yang kita pegangi. Tuan-tuan, syaitan sentiasa mewaswaskan hati kita. Syaitan kerja dia mewaswas hati kita. Maka dengan sebab itu kita kena buang waswas tu. Dengan waswas hati kita buatkan ibadat kita tak selesa, hidup kita jadi libang-libu, kata orang Perak. Maka dengan ilmu ni lah yang meyakinkan kita akan menghilangkan segala syak dan waswas yang ada dalam hati kita. Maka sebab itu dia amat penting peranan ilmu dalam diri kita, walaupun kita bukan nak mencapai darjat ulama. Setengah orang dia menyerahkan bab ilmu agama ni pada ustaz-ustaz dan alim ulama semata-mata. Ya. Banyak orang suka ceburi bidang dakwah tetapi tidak suka menceburi bidang ilmu. Sedangkan ya, setelah kita beriman, kita ada satu tanggungjawab lagi, iaitu ilmu. Kita kena pelajari. Ya. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilm. Lagi dengan ayat Quran yang menjelaskan lagi tentang darajat orang yang ada ilmu, yang beramal dengan ilmunya. Kata dia mengangkat Allah Ta'ala orang yang beriman, iaitu martabatnya. Allah sendiri mengangkat orang yang beriman, tinggi imannya, maka naik martabatnya. Orang beriman ni ada martabat dia, ada maqam dia. Ya, ada kedudukan dia sisi Tuhan. Macam kita dalam dunia ada penjawatan dia. Ada orang biasa, ada ahli jatuhan kuasa, ada ahli jatuhan kuasa tertinggi, ada pengerusinya, ada timbalannya. Ada jawatan kuasa kecilnya, ada orang awam tak ada apa sangkut paut. Maka begitulah kita, pangkat kita dengan Allah. Ada yang akrab dengan hampir diri dengan Tuhan. Ada orang yang masuk martabat kedua, ada yang ketiga, ada yang penghujung sekali. Maka kita berebut-rebut untuk mendapatkan pangkat dunia. Ya. Apakah pangkat akhirat kita abaikan? Maka untuk menaikkan pangkat kita di sisi Allah Ta'ala lah dengan iman kita. Ya. Wallazina utul ilm. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Maka orang yang diberikan ilmu ini kebanyakannya adalah satu tangga untuk sampaikan diri tinggi martabatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Sebab itu, ya, kita lihat alim ulama, ya,
dengan kesungguhan mereka mencari ulama juga pada zaman mereka untuk mendapatkan ilmu. Dengan penuh ketekunannya, dengan penuh kesungguhannya, meninggalkan kesedapan kenikmatan dunia. Tak ada manusia yang tak suka pada dunia. Tak ada manusia yang tak terliur kepada dunia. Ya, ustaz-ustaz pun terjebak dengan dunia. Sebab menunjukkan dunia itu terliur. Dunia itu menarik perhatian manusia. Pada segi diri manusia, kita sama saja, tuan-tuan. Ya. Kita hayawanun natiq. Ya, kita ni spesiesnya adalah macam binatang tapi boleh bertutur. Ya, al-aqil, yang berakal. An-natiq bimana aqil. Kita hidup macam hidup mereka. Kita berkahwin, dia pun berkahwin. Kita makan, dia makan. Cuma beza dia makan rumput. Ya, lembu makan rumput, kambing makan rumput, kita makan nasi. Lembu tak ada pakaian, kita ada pakaian. Itu beza dengan kita. Ya. Jadi kita ada nafsu, kita ada syahwat. Ya. Tak ada manusia yang tak ada syahwat. Ya, kalau ustaz-ustaz tak ada syahwat, tak ada nafsu, tak kahwin, tak ada beranak bina. Ya, jadi sebab tu kita katakan, ya, macam mana dengan nafsu yang kuat, dengan tuntutan nafsu yang tinggi, dalam masa sama alim ulama ni tinggalkan hawa nafsu mereka. Mereka tinggalkan kemewahan, mereka tinggalkan kekayaan, mereka tinggalkan keseronokan duniawi. Yang diriwayatkan Imam Nawawi rahimallahu taala, dia bergelumang dengan ilmu, mengkaji, buat research, ya, sehingga kan tak sempat kahwin. Itu jasa dia. Ya. Hanya semata-mata ibadah dia dengan ilmu. Ada orang ibadah dia dengan bertasbih, ada orang ibadah dia dengan berjaga malam, dengan sembahyang malam semata-mata. Ada orang ibadah dia begian-begian-begian. Ya. Tetapi Imam Nawawi salah seorangnya, yang sebahagian ulama mengatakan Imam Nawawi rahimullah ini martabatnya adalah waliullah, wali kutub. Ada sehingga ulama menggelarkan dia wali kutub, sedangkan dia bukan masyhur dengan tarekat. Dia bukan masyhur dengan zikir yang disampaikan, walaupun dia ada kitab yang bernama Al-Azkar Nawawi. Tapi kepopularan dia tidak sama dengan popularnya Junaid Baghdadi. Popularnya tak sama dengan popularnya Imam Al-Ghazali. Popularnya Imam Nawawi dalam ilmu tasawuf tak sama dengan Syekh Ulwi Haddad sendiri. Ya. Tetapi beliau hidup dalam keadaan ilmu yang kita kata luar biasa. Kerja yang dilakukan bukan untuk meraih dapatkan BA. Ya, usaha dia membongkar segala ilmu-ilmu, khazanah ilmu, fiqah, bukan untuk meraih master ataupun PhD atau meraih satu gelaran profesor, al-alamah, ulama dan sebagainya. Ya, dia tidak diupah dan tidak dibayar apa yang dilakukan. Bukan untuk menaikkan pangkat dia sebagai mufti, tidak. Dia duduk dengan memahami Al-Quran dan hadis, memunggah segala khazanah ilmu Quran dan hadis, menghafaz lebih daripada 300 ribu hadis, ya, hanya semata-mata untuk memberi paham umat kita sekarang ini tentang apa dia Islam. Ya, mengajar kita macam mana kalau bab jual beli disusunkan rukun, syarat dan sebagainya. Itu jasa Imam Nawawi rahimahullah. Dia yang menyusun bagi kita memaham apa dia fiqah syafi'i. Ya. Yang mana kadang-kadang apa yang ada dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i sendiri tak boleh diungkap oleh orang sekarang. Kita tuan-tuan duduk belagak orang sekarang membaca kitab Um sebab diterjemahkan oleh orang Indonesia. Oh, saya rujuk kitab Um. Sebenarnya kitab Al-Um itu satu kitab induk yang tidak boleh dipaham oleh orang sekarang dengan secara sempurna. Sebab itu tidak ada kemasyhuran orang mempelajari kitab Al-Um di pondok-pondok, di sekolah-sekolah. Kita mempelajari kitab Minhajul Abid, Minhajul Talibin, Fathul Qarib, Fathul Mu'in,
Dan kitab-kitab ini menghuraikan dengan jelas apa yang ada dalam mazhab Syafi'i tanpa kita perlu merujuk pada kitab Al-Um. Sebab dia lahir daripada situ. Induknya kitab Al-Um dan kitab perceraiannya, anak-anaknya, kita kata adalah kitab-kitab yang sampai dekat kita. Itu usaha siapa tu? Usaha Imam Nawawi dan juga ulama-ulama terdahulu yang menghabiskan masa dia menulis kitab berjilid-jilid. Ya. Hanya kerana dia melihat agama ini perlu dibongkar. Perlu diberi kepahaman yang jelas. Ya. Ha, itu urusan mereka. Baik. Wa qala alaihi salam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula tentang ilmu, al ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warisul ilmu, al hadis. Hadis rawahu Ahmad wa arba'ah ibn majah wa sahahul hakim wa ghairihi min Abi Durda. Hadis ni hadis yang kuat, hadis yang masyhur, al ulama warasatul anbiya. Tetapi sebahagian daripada kalangan orang yang mengkaji hadis hari ini, kita rasa kesal dengan memperdhaifkan atau melemahkan hadis-hadis yang kita sebutkan. Ala kulli hal, walaupun ianya hadis yang dhaif, dia merupakan satu pujian terhadap ulama. Al-ulama, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris Nabi. Dia bukan mewarisi harta, kata Nabi. Nabi terang dah. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran. Yang kata Nabi-Nabi itu, dia tidak mewarisi harta. Nabi tak tinggalkan harta. Bahkan Nabi, waris Nabi, hanya ada cucu je. Yang kita kata nak mewarisi harta. Lelaki. Wala dirhaman, dan dia bukan mewarisi dirham. Bukan harta, bukan duit. Fa innama warisul ilma, dia mewarisi ilmu. Ada dulu ketika ada orang yang dia ungkapkan, dia kata ulama itu mengaku diri ulama mewarisi Nabi. Dia kata orang-orang Said pun tak mengaku mereka itu mewarisi Nabi. Itu dia tak faham. Dia tahu mewarisi ni harta, kekayaan, wang. Waris ini maksudnya mewarisi ilmu tu turun-temurun. Ya, bukan mewarisi harta pusaka. Ya, sebab itu Nabi ni mewariskan ilmunya kepada alim ulama', bukan pada anak. Alim ulama' juga mewariskan ilmu tu kepada orang di bawahnya, murid-muridnya. Bukan pada anak. Maka sebab tu anak, kalau tidak diwariskan ilmu, tak diajar, dia tak dididik, dia tidak ajar kitab, maka tak mewarisi ilmu. Ya, ilmu bukan diwarisi. Dengan cara bapa dia ulama, anak pun ulama dah. Ramai bapa ulama, anak tengkorak. Ya, ramai ulama yang tak mewariskan ilmu kepada anak, sebab ilmu perlu kepada minat sendiri. Ya, ilmu ni tuan-tuan, ilmu agama utamanya adalah ilmu, dia merupakan minat kita, kecenderungan kita, kehendak kita. Jadi kalau dia jenis kepaksa, terpaksa, kebanyakannya anak-anak kita ni dipaksa untuk belajar. Bila dipaksa untuk belajar, dia belajar dengan tak ikhlas, dia tak akan masuk ilmunya. Sebab tu jarang melahirkan alim ulama, jarang ulama sendiri, anak-anak dia ulama. Kalau ada pun, dia mendidik anak tu daripada kecil dan minat anak tu nak mewarisi ilmu bapa ni. Kalau tidak, tidak. Ya. Jadi, atau al-ulama warasatul anbiya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada ila fisdataini, menunjukkan martabat agama, martabat ilmu tu tuan-tuan, martabat ilmu tu disuruh kita ambil, ya, menunjukkan dia ada martabat. Kalau tak ada martabatnya, tak ada pangkat dia di sisi agama, tak ada faedah ilmu tu. Nabi sendiri bersabda, la hasada ila fisdataini, tidak ada hasad dengki melainkan dua perkara yang boleh hasad dengki. Ya, la hasada, tidak ada hasad. Arti la hasada, ya, la tahsud,
jangan kamu dengki. La hasada menafikan hasad, ya, maknanya jangan kamu dengki melainkan pada dua perkara. Hai, ada dengki baik, dengki buruk. Nah, tunjuknya. Ha, dengki pada segi bahasa bukan pada makna. Ha, bahasa diambil pada bahasa namanya hasad. Tapi di sini tak boleh dikatakan hasad pada hakiki. Ha, tak boleh. Kerana hasad ni jahat. Dalam kitab tasawuf disebut al-hasad yakulu, adalah hadis disebut al-hasadu yakulu hasanati kama takulun narul hatab. Hasad itu dia memakan segala kebajikan seperti mana api yang memakan kayu yang kering, kata Nabi. Ya, jadi jahat hasad tu. Ada hasad, kita ada hasad, maka akan mendorong ibadat kita yang sunat akan terhapus pahalanya. Maka kenapa Nabi kata ni hasad? Hasad pada segi sama. Dia duduk dalam hati. Tapi sebenarnya yang Nabi nak sebutkan ghibtah, bukan hasad. Okey. Siapa dia yang boleh? Siapa yang ghibtah? Ghibtah ni cemburu, hasad pun cemburu. Bezanya hasad, apa maksud hasad? Yang kata hasad, cemburu, dengki kepada nikmat yang ada pada orang lain dan dia ingin menghancurkan nikmat orang tadi atau ingin merampas nikmat orang tersebut. Dia tengok orang tu berniaga maju dapat untung setiap hari, dia tak mau orang tu untung, dia panggil tok bomo, jampi serapah apa semua, jadi lingkup perniagaan orang. Itu hasad. Dia tengok orang ni ada potensi untuk naik pangkat, dia buat fitnah. Itu hasad. Hasad ni iaitu dengki dengan apa yang ada pada orang dan dia berhasrat untuk merampas nikmat orang. Dengan cara apa sekalipun, sekalipun dia tak dapat. Puas hati aku, kata dia. Walaupun dia tak dapat. Berbeza dengan ghibtah. Ghibtah ini dia berhasrat untuk dapatkan apa yang orang lain punya nikmat tanpa menghancurkan atau merampas nikmat orang tersebut. Jadi beza dia, hasad tadi jahat, ghibtah ini adalah benda yang baik dan dia adalah rebutan secara positif. Kita boleh berlumba dengan orang dengan cara positif. Memang disuruh berlumba kepada kebaikan, masuk daripada wasabiqul ila khairat. Dalam Quran disebut wasabiqul ila khairat, dan kamu berlumba-lumba untuk kebaikan. Berlumba-lumba untuk kebaikan termasuk ilmu, satu kebaikan boleh berlumba. Itu masuk pada la hasada ila fisnataini, tidak ada dengki melainkan dengki ada dua perkara yang boleh, yang lain semua haram. Rajulun atahu Allahul hikmah, seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan padanya hikmah. Hikmah tu apa? Ilmu. Fahuwa yaqdha biha, dia gunakan ilmu tu untuk beramalnya. Bukan disia-siakan ilmu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu. Anal lail wan nahar, siang dan malam. Maka sebab itu bila kita lihat kesungguhan alim ulama dalam menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu dan menyampaikannya, maka kita pun kena ada kecemburuan. Ya lantaklah dia nak ngaji. Ya. Kita tengok orang tua tu datang mengaji, talarat, bertongkat, tengok orang ngajar, ngaji, duduk dia. Kena ada kecemburuan. Ya. Nabi suruh sini sarankan begitu. Ya, kalau kita kata orang muda patut mengambil rebutan lebih pada orang tua. Tapi anak-anak muda ni tak mau. Ya, dia bagilah orang tua nak masuk kubur dulu, kata dia. Kami lambat pergi masuk kubur. Ya. Sebenarnya ilmu ni dia bukan kira nak masuk kubur atau tak masuk kubur. Dia suruh rebut. Nabi tak letak kategori, oi orang-orang pencen, orang-orang tua, pergilah cari ilmu. Oi orang muda, relax dulu. Tak ada pula Nabi kata gitu. Nabi kata umum.
Bahkan Rasulullah SAW menjadi Rasul umur 40. Abu Bakar Siddiq umur 40, muda 2 tahun pada Nabi. Maknanya umur 38 baru mempelajari ilmu agama. Dan berapa ramai lagi sahabat Nabi umur 60-70 yang baru pelajari ilmu. Bayangkan orang yang baru masuk Islam, apa dia kena belajar daripada Alif Bata. Umur dah 80 baru masuk Islam. Ya, ada kata ilmu, kedudukan ilmu tu tak kira umur. Ya. Jadi boleh cemburu dengan ilmu. Tengok orang pulun mengaji, kita kena pulun mengaji. Ya, biar ada rasa iri hati. Ya. Wa rajulun atahullahu malah. Dan seorang lelaki yang Allah Ta'ala bagikan dia harta, fahuwa yanfiqu minhu ana alayhi wa ana an-nahar. Dia menafakahkan harta tersebut siang dan malam. Dua benda. Tuan-tuan nak cari harta, carilah. Tak salah. Ya. Tengok dia tu maju. Aku pun nak maju juga. Maka apabila kita ada harta, kita hadiah dan sedekahkan. Patutnya kamu berebut untuk banyakkan sedekah. Tengok dia sedekah RM10,000, aku bagi RM20,000. Itu ribtah. Boleh. Ya. Tengok orang tu pulun dengan ilmu, kita pun pulun dengan ilmu. Itu menunjukkan martabat ketinggian ilmu. Dan akhir hadis Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi wa fi riyatin ukhra ka fadli qamari laylatil badar ala sa'iri. Ala sa'iri, sa'iril kawakib. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, kelebihan orang yang alim berbanding dengan orang yang abid. Orang tu dia buat ibadat. Ibadat kerja dia, tak tuntut ilmu. Seorang lagi dia mencari ilmu. Habis masa dia dengan ilmu. Kata Nabi, lebih orang yang menuntut ilmu, orang yang alim berbanding dengan orang yang banyak ibadat. Beza dia macam mana? Ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Seumpama lebihnya aku atas orang yang paling rendah daripada lelaki daripada sahabatku. Ya. Nabi bandingkan dia lebih. Nabi itu tak ada siapa boleh challenge Nabi. Dia paling lebih. Nabi bandingkan orang abid dengan orang alim, orang yang buat ibadat dengan orang alim, macam lebihnya Nabi banding dengan sahabat yang paling lekeh. Bukan bahas sahabat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Banding Nabi dengan sahabat yang paling lekeh. Begitulah banding orang alim dengan orang yang buat ibadat. Dalam hadis lain, Nabi kata lebihnya orang yang alim itu dengan orang yang ibadat ibarat lebihnya bulan dengan bintang-bintang. Bila ada bulan purnama, bintang-bintang dah tak berapa nampak, kelip-kelip je dah. Dah tak ada tak ada bulan, baru orang tengok bintang. Maka begitu bezanya besar bulan dengan bintang. Takkan itu je, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan sambung kelebihan ilmu. Hanya senyap dengan beramal. Kita langkau tajuk lah, insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma aftah alaina fi'l-arifin, Allahumma aftah alaina fi'l-arifin, Allahumma aftah alaina fi'l-arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nurika kama nawwarta adrul shamsi kama nawwarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.